Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Dunia U17 2023 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala Dunia U17 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil Piala Dunia U17 2023 hari ini, Jumat tanggal 10 November 2023. Pertandingan antara Timnas Mali versus Timnas Uzbekistan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Timnas Mali. Pertandingan antara Timnas Panama versus Timnas Maroko berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Maroko. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Mamadou Doumbia dari Timnas Mali dengan torehan 3 gol. Dan di peringkat kedua ada Saidine dari Timnas Maroko dengan torehan 1 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Abdel Mali dari Timnas Maroko dengan torehan 1 assist. Dan di peringkat kedua ada Ibrahim Diarra dari Timnas Mali dengan torehan 1 assist. Berikut daftar klasemen sementara Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Maroko dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Ekuador dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Panama dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Mali dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Spanyol dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Kanada dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup C di peringkat pertama ada Timnas Inggris dengan torehan 0 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Brazil dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Iran dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Kaledonia Baru dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup D di peringkat pertama ada Timnas Polandia dengan torehan 0 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Argentina dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Jepang dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Senegal dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup E di peringkat pertama ada Timnas Prancis dengan torehan 0 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Burkina Faso dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Amerika Serikat dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup F di peringkat pertama ada Timnas Jerman dengan torehan 0 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Meksiko dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Selandia Baru dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Venezuela dengan torehan 0 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Dunia U17 2023. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Kanada pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di vd.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Ekuador pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vd.com.
Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Jepang versus Timnas Polandia pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Kaledonia Baru versus Timnas Inggris pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidi.com. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Argentina versus Timnas Senegal pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Brazil versus Timnas Iran pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidi.com. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Venezuela versus Timnas Selandia Baru pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Prancis versus Timnas Burkina Faso pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidi.com. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Amerika Serikat pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Meksiko versus Timnas Jerman pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidi.com.